Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah, disehatkan jasmani dan ruhaninya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana caranya menghadapi orang yang munafik, orang yang fanatik, orang yang merasa benar diri seakan-akan hanya mereka atau dia yang mau masuk surga dan diterima amal kebaikannya. Jadi begini, cara menanggapi orang-orang yang fanatik kepada kita itu sangat mudah dan gampang. Pertama, kita harus tahu rumusnya. Tidak ada manusia yang lolos dari celaan, apalagi kita manusia. Allah saja dicela, malaikat pun dicela, nabi pun dicela. Kita harus mengingat sejarah itu. Kalau kita sebagai orang Islam tidak tahu sejarah-sejarah para nabi, bagaimana titah langkah perjuangannya untuk memperjuangkan agama Islam itu, bagaimana prosesnya. Jadi kita sebagai manusia biasa tentunya tidak usah resah, tidak usah gelisah, tidak usah takut sama sekali. Haram hukumnya kita takut dengan orang-orang yang fanatik kepada kita. Karena apa? Sudah saya jelaskan tadi bahwa Allah pun dicela oleh orang-orang kafir, malaikat pun dicela, nabi pun dicela. Pertanyaannya, saya, apakah saya itu Allah? Apakah saya itu malaikat? Apakah saya itu nabi? Kita itu bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa. Alangkah wajarnya jika kita mempunyai kesalahan, kekurangan. Kalau kita masih dicela oleh orang lain, berarti kita mempunyai celah keburukan. Namanya juga manusia, manunggaleng rasa, kudu rumongso, diuripno karo kang moho kuoso. Itu kuncinya ya. Jadi kita tidak usah membalas mereka dengan kebencian, dengan perdebatan. Itu tidak akan menemukan jalan titik temu selesainya. Kasihan umat ya. Lebih baik kita koreksi diri pribadi, bagaimana di dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, santri jamaah kita, di masing-masing tempat daerah kita dan lingkup lingkungan yang terdekat dengan kita itu bagaimana menerapkannya agar menjadi suatu contoh kepada orang lain. Ya, itu saja kuncinya. Jadi kita tidak usah takut sedikit pun, tidak usah merasa resah, merasa gelisah dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, orang yang seperti itu biasanya merasa amalnya atau dirinya itu lebih baik dari orang lain. Sedangkan orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain itu adalah orang yang buruk di mata Allah. Itu saja. Jadi ini memakai kajian ilmiah. Jika kita mempunyai akal pikiran yang sehat, kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Udah. Jadi masalah kesalahan manusia itu wajar ya. Siapa di dunia ini manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa? Semuanya. Jadi begitu. Kita berpanutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan contoh kepada umatnya, dan kita sebagai umatnya kita berusaha. Dan sekali lagi untuk sahabatku, saudaraku semua, tidak usah menanggapi orang-orang yang fanatik kepada kita, karena jangan-jangan orang yang fanatik itu merasa tidak mampu seperti kita.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa. Adapun kebenarannya itu datang dari Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.